Mas Tobi masih pakai batu akik? Masih. Oh masih lo pakai batu akik. Ini batu apa Mas? Ini batu topaz ya. Topaz ya. Ini batu apa namanya? Apa namanya? Ah, saya dulu ini batu golkar atau batu berkarya nah, ya kuning. Batu berkarya ini. Oke Mas. Oke. Ini ya. Nah, ini capres dari Gerindra. Capres dari Gerindra. ini komentar. Nah, ini almarhum Pak Hatto, bapak saya. Oh, bapak saya. Enggak mirip kan? Mirip. Aduh, mirip banget nih. Aduh. Ini, Mas. Ini presiden ketiga presiden Republik Indonesia. Oh, ya. Presiden ketiga. Ingat betul pokoknya presiden yang ketiga Mas Tommy ingat. Yang ketiga ya, Bapak. Ini yang membuat tim-tim hilang. Ah ini kejujuran Mas Tommy loh. Moga fakta. Iya fakta. Iya Mas Tommy. Betul. Lugas Mas Tommy. Ini Mas Tommy. Nah, ini orang reformer reformis ya. Yang tidak reformasi juga dirinya. Jadi masih punya ambisi jadi capres juga. Oh, jadi capres juga. kalau itu tadi capres, kalau ini siapa? ini presiden ini Amerika Serikat. Oke. Ini Mas Tommy. Apa komentar nih? Komentarnya, ya baik-baik aja. Mas Tommy itu pernah ngerasain loh jadi anaknya presiden jadinya. Nggak enak kalau komentar nggak enak-enak kepada presiden. Ya Mas Tommy ya, kita hormati presiden. Ya, okay. Selamat berjuang untuk 2019. Oke, bagus. Selamat berjuang 2019. Baik Mas Tommy, sebelum saya tutup di sini. Ini kalau tadi komentar singkat, kalau ini tolong dijawab cepat. Ini pertanyaan cepat, dijawab cepat. Oke, okay. Ini pilihan. Yang pertama adalah facial atau operasi plastik? Facial. Kemeja atau polo shirt? Tergantung apa suasana lingkungan. Lain kalau di tempat sport formal? Ya, okay. Tentunya polo shirt. Kalau di tempat artinya prefer ini mas. Ini prefer mana? Ke lebih hari-hari mana? Kemeja atau polo shirt? Kemeja. Las Vegas atau Macau? Tidak dua-duanya. Sate kambing atau sate ayam? Kambing. Jazz atau rock? Musik. Pop. Pop. Ya, Mas Tommy, yang Mas pengen nih gak ada di sini. Jadi jawab langsung bener pop. Gak apa-apa deh, karena Mas Tommy saya terima nih jawabannya. Gak suka dua-duanya. Okay. Jadi kita tahu nih sukanya musiknya Mas Tommy ya, adalah musik pop ya Mas Tommy. Oke. Pop slow ya. Oke. Ya. Ada penyanyi favoritnya? Tidak ada. Oh gak ada ya. Lokal gak ada ya juga? Gak ada. Golf atau menembak? Menembak. Sepatu Cats atau Pantofel? Nah ini pilihan Mas ya, bukan occasion lagi. Cats ya. Oke. Okay. Nah ini Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Dua-duanya lagi. Kalau Cristiano Ronaldo ya tetap nomor 7 juga. So. Oh, nomor 7 juga. Oke. Nyambung ya, kalau orang politik tuh gitu ya. Sempet-sempetin aja kampanye. Disco atau dangdut? Dangdut. Oh iya? Iya. Oke, bisa goyang dangdut atau enggak. Nasi uduk atau nasi kuning? Kuning. Nasi kuning. Kita tahu lah nasi kuning ya, seringnya. Selamatan terus. Lamborghini atau Ferrari? Lamborghini dong ya. Kumis atau jenggot? Oke, enggak dua-duanya. Kumis ya. Kan pilih kan? Iya, pilih. Kopi atau teh? Kopi. Emang sering minum kopi? Tiap pagi. Kopi ya. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Singkong atau keju? Singkong. Wah, aduh. Produk nasional. Tapi bukan anak singkong dong. Yang lain gitu, singkong Mas Tommy. Oke. Nah, Mas Tommy, saya terima kasih Mas Tommy sudah dikasih waktu yang cukup panjang bersama Mas Tommy.
Mudah-mudahan Mas Tommy terus berkenan, nggak kapok Mas Tommy, kita samperin nanti. Siapa tahu nanti kan terus Mas Tommy ada berkiprah ya, lagi di politik ya. Nanti kita ketemu-temu lagi Mas di lain waktu. Boleh. Saya terima kasih Mas Tommy atas waktunya di Talk Show. Baik. Nah, itu tadi perbincangan saya bersama Mas Tommy, dan kita punya kebiasaan lagi Mas Tommy yang unik. Saya selalu berfoto selfie dengan tamu-tamu saya. Boleh. Oke, ini dia. Ini khusus Mas Tommy. Selfie-nya gede banget. Kekinian Mas Tommy, kekinian Mas Tommy. Ini ya. 1, 2. It's okay. Nah, mungkin lain kali Mas Tommy bisa datang ke studio kita, Mas Tommy ya. Boleh. Kalau datang ke studio, di situ lebih ramai lagi kita. Say the line,